Halo semuanya, kali ini gua bakalan coba untuk Legend Bintang 2 yang baru rilis ya. Ini yang pakai 3 shield. Legend Bintang 2-nya itu level 55 yang katanya bakalan bisa drop rune tier 7. Oke, dia butuh 3 shield. Kita samain dulu nih tulisannya, soalnya kecil banget, woi. Nah, yang ini bukan nih. Itu bukan kayaknya yang satunya lagi deh. Oke, kita coba dulu deh buka yang ini nih, yang pakai yang ini, yang strategi terus person. Bukan, hilang aja. Oke, hilang ya, berarti benar satu. Terus dua, lalu yang ketiga. Sip, dia udah kebuka, tapi masih ada tulisan invisible ya. Tapi you bisa langsung challenge saja. Oke, let's challenge. Kita pasang dulu ini untuk apa weaponnya, kita pakai kayak gini aja. Door main sakit ya. Kita coba main jarak aman ya, lihat patternnya dulu nih si Ansgar ini. Katanya sih untuk setiap legend itu beda-beda tergantung apa yang dia bawa ya. Nah, ini pakai heavy sword nih. Kayak yang legend bintang 1 itu kayak Danica kan, dia pakai royal sword. Kalau sekarang ini si Ansgar ini pakai heavy sword. Oke, terus kita main imun aja dulu karena kita juga nggak tahu kan skillnya kayak gimana bakalan. Wah, anjir, sakit banget woi. Ini fix kita harus main imun sih ya, harus main imun, biarin pet juga bantu DPS sambil kita DPS, main jarak aman. Ini sakit banget soalnya. Oke, pakai lagi Golden Aura Celestial Pass. Lari dia langsung. Oh, ini dianya pakai Legion Breaker ya, yang kata skill Phoenix dari Heavy Sword. Royal Tempest, musuhnya si Axer, si Ansgar ini mirip si Maton ya yang di Legend Bintang 1, tapi lebih agresif nih si Ansgar. Begitu sakit banget woi. Oke, hit, kita charge dulu Skybreaker. Jangan sampai kena hit karena sakit banget ini kayaknya. Attendant gua sama pet gua kalau kena hitnya juga bakalan sakit banget nih. Kita terus main imun ya, main imun terus. Gila, sakit banget woi, sumpah. Masa kena dua kali hit langsung mau mati. Oke, endurance-nya habis. Biar goyang-goyang. Kita hit dulu. Oke, ini kita Royal Tempest dulu, habis Golden Aura biar nambah lagi. Woi, gas lagi. Dia untuk patternnya sendiri random ya, nggak selalu sama, jadi harus ngeliatin gerakan tangan dari legendnya. Lebih kayak PvP sama player lain ya, kalau sama legend tuh. Jadi kalau misalnya dia pengen heal, kita bisa pakai Golden Aura atau pakai Holy Blessing, masukin Royal Tempest biar ya biar aman lagi. Tapi kalau misalnya Golden Aura kan cuman buat melee imun, kalau nggak tahu kalau range apa namanya, kalau misalnya legendnya pakai range itu bakalan susah untuk pakai Golden Aura, cuman bisa Holy Blessing paling sama Onslaught. Sistemnya juga sama, endurance-nya habis, dia kalau kita hit langsung flinch ya. Pokoknya di sini pinter-pinter kita pakai imunnya dari Holy Blessing atau Golden Aura, lalu Royal Tempest pas lagi dia pengen ngecharge kayak tadi, atau dia pengen ngehit gitu loh pakai kayak apa, Cracked Gold. Untuk Ansgar sih cuman gitu-gitu doang kayaknya nih dari tadi yang gue perhatiin.
Oke, cracked gold, hit-hit biasa, patternnya Royal Tempest. Hit lagi, ke cracked gold lagi, Royal Tempest lagi. Nah, dia lompat nggak tahu mau ngapain. Oke, endurannya habis. Kita langsung bikin clinch dulu, gebukin. Tua gapat dor, nggak kena tae. Au. Itu ya, kalau misalnya kalian pakai Royal Tempest tanpa ada efek Golden Aura atau Holy Blessing ya kenanya kayak gitu. Ini untuk defense gua sendiri aja udah terbilang lumayan besar, tapi kalau kena legend level 55 gini udah masih sakit banget woi. Kayak update lagi. Lumayan lama juga ya, keras-keras ini. Kayak kita bunuh Grand dulu loh. Grand 35 yang kita baru pertama-tama main. Nah ini nih, kerasnya kayak gini nih. Hit, tuh kan Legend Breaker, hit Cracked Gold, terus Royal Tempest. Dia cuman gitu-gitu doang. Dia pakai senjata Phoenix lah. Nggak ada skill yang kayak Thermos Force gitu atau Radiant segala macam. Jadi bakalan cukup gampang untuk ngelawan si Ansgar ini ya. Mungkin gua kebetulan dapet legend bintang 2 yang level 55-nya ini si Ansgar cukup gampang ya. Mungkin kalau kalian misalnya ketemu legend bintang 5 legend bintang 2 maksud gua yang level 55 terus susah, kalian bisa komen di bawah. Nanti gua bakalan cobain gimana cara ngelawannya. Nanti gua buatin guide-nya juga. Kalau yang ini sih beneran cukup gampang banget menurut gue untuk si Ansgar ini, karena dia pakai Heavy Sword gampang dihindarinnya. Kita juga punya dua skill immune ya, melee damage. Kalau misalnya musuhnya pakai rank damage ya udah, cuman ada ngambilin shield doang, unsold itu dan validasi. Oke nih, legendnya udah mau mati, coba. Masuk senjatanya. Tapi kau dapat apa ya? Kita lihat dulu. Oke, complete Ansgar. Dapat rune-nya 1, equip-nya 2 sama fragment-nya 1. Oke, Frost Lightning yaitu dapat tier 7 yang warna oranye untuk rune-nya. Oke deh, untuk status senjatanya sih ya sama aja sih. Rune-nya ini slash forward and become immune saat lagi ngecharge doang. Oke. Cukup sekian kayak. Dapatnya juga ya biasa-biasa aja. Oke deh. Terima kasih semua yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Dukung channel gua dengan klik like video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.